siapa ya? Nisa. Mbak Nisa. Ini jualan apa Mbak ini Mbak ya? Buah. Es buah viral ya Mbak ya? Buka jam berapa Mbak ini? Jam 3 kalau puasa. Sampai jam? Sampai maghrib. Mulai buka sampai tutup bawa berapa box Mbak untuk persiapan hari kelima ini? 7 box? Iya. Satu boxnya itu biasanya habis berapa plastik Mbak? Uangnya aja biasanya berapa nominalnya kurang lebih aja? 300. Berarti kali 7, 2 juta ya Mbak ya? Ya. Alhamdulillah, moga tambah ramai ya Mbak ya. Kok bisa terinspirasi jualan es buah ini gimana Mbak ceritanya? Oh, saya ikut dari adikku. Dari adik? Maksudnya diajari resep adiknya gitu? Iya, adiknya. Adiknya ikut orang kerja di jualan es gini? Oh, terus akhirnya diajari terus buka sendiri? Iya. Mantep ya Mbak ya. Dengan saya Bang Tarjo Vlog di edisi jalan-jalan mencari es buah viral yang hit dan rame di Semarang. Hari ini ya hari kelima puasa Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Yang tidak menjalankan nanti silahkan ya. Habis acara ini langsung beli es buah viral. Oke. Ini di belakang saya ada penjual es buah viral. Posisi ini tepat 4:30 sore. Ramenya ya antirinya ya. Habis ini akan kita intip ya teman-teman cara pembuatannya biar teman-teman semakin semangat untuk berwirausaha. Direngi Om. Oke, paling setengah jaman oleh.
Jambura apa? Ya, kan juga enggak. Kan. Ntar buku siapa? Ntar buku siapa?